kekuasaan tinggi itu tidak juga Allah limpah curahkan kepada makhluk manapun di langit dan di bumi. Isra dan Mi'raj adalah bukti yang real, fakta yang nyata bahwa kita punya Nabi, memiliki keistimewaan di seluruh makhluk-makhluk Allah, baik itu di daratan, baik itu di lautan, baik itu di langit dan bumi, dengan di antara keduanya. Keistimewaan itu hanya Allah berikan kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi saya ingin ingatkan kepada semua yang hadir tempat ini, bahwa kedudukan yang tinggi tersebut, bahwa keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan tersebut, tidak begitu saja Allah berikan, tidak begitu saja Allah limpah curahkan, tapi dijemput oleh Nabi dengan cucuran keringat, tapi ditebus oleh Nabi dengan kocoran darah, tapi ditebus oleh kita punya Nabi dengan perjuangan-perjuangan yang mempertaruhkan nyawa, naik turun gunung, masuk keluar kampung, masuk ke medan tempur, medan laga, jatuh dari kudanya, dilempari dengan batu-batu yang tajam, keluar darah dari pelipisnya, gusinya saudara berdarah, mata kakinya hampir pecah, saudara. Nah, di dalam rangka menjemput kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kesimpulan dari mukadimah ceramah saya ini, saudara, hei orang Madura, manakala kita ingin menggapai kemuliaan, manakala kita ingin mendapatkan keistimewaan, manakala kita umat muslim ingin mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan perjuangan Nabi, tebus dengan cucuran keringat, tebus dengan kotoran darah, di dalam rangka memakmurkan dan menegakkan Islam serta kaum muslimin di bangsa dan negara kita punya, saudara. Takbir. Saya bertanya, siap berjuang? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela negara. Takbir. Ingat, saudara, bahwa sebelum Nabi diisrakan, sebelum Nabi dimi'rajkan, saudara, pada tahun tersebut disebut dalam perhelatan sejarah Nabi disebut dengan Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun yang penuh dengan kesedihan. Apa itu Amul Huzni? Tahun yang penuh dengan duka lara. Apa itu Amul Husni? Tahun yang penuh dengan duka cita bagi Nabi, saudara. Kenapa tahun tersebut disebut tahun yang penuh dengan kesedihan, duka lara, duka nestapa bagi Nabi? Karena pada tahun tersebut, saudara, Nabi ditinggalkan wafat oleh dua manusia yang menjadi benteng perjuangannya. Satu, ditinggalkan meninggal wafat, saudara, oleh kekasihnya tercinta, belahan nyawanya, wanita yang mulia, yang pertama beriman kepada Nabi, yang seluruh hartanya habis untuk saudara disumbangkan demi penegakan dakwah Islamiyah. Siapa yang menemani Nabi di saat Nabi menggigil panas dingin saat setiap menerima wahyu, kalau bukan Siti Khadijah radhiyallahu anha? Siapa yang menghantarkan makanan dan minuman, naik turun gunung selama berjam-jam lamanya, saudara? Betisnya saudara tertusuk duri, kulitnya saudara berdarah karena tertusuk batu yang tajam di Jabal Nur setiap pagi, setiap sore, kalau bukan Siti Khadijah radhiyallahu anha? Siapa yang menjadi penglipur kalbu Nabi di saat Nabi dihujat, diintimidasi, ditoror, dihina, kalau bukan Siti Khadijah radhiyallahu anha? Pada tahun tersebut, wanita yang mulia radhiyallahu anha tersebut meninggal dunia. Belum kering saudara air mata Nabi, belum hilang duka lara Nabi, Nabi pun ditinggalkan wafat oleh pamandanya yang sementara itu menjadi benteng perjuangan Nabi. Siapa yang mencegah kaum pemuda, kaum kafir Quraisy ketika ingin membunuh Nabi? Siapa yang menghalangi kaum kafir Quraisy ketika ingin membunuh Nabi, kalau bukan paman Abu Thalib? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pada tahun tersebut, sunun saudara, beliau meninggal dunia. Dengan dua orang ini wafat, hampir tidak ada kampung saudara kecuali tertutup medan dakwahnya. Hampir tidak ada kota saudara kecuali dijegal dakwah Nabi. Hingga Nabi diwahyukan oleh Allah untuk hijrah ke negeri Taif. Betul apa tidak? Tapi lagi-lagi kan saat Nabi hijrah ke Taif, saudara, bukan pujian yang didapatkan oleh Nabi, bukan pujaan dan sanjungan yang didapatkan oleh Rasul, tapi lemparan batu yang tajam hingga pelipisnya berdarah, hingga saudara gusinya berdarah, hingga bajunya yang mulia berlumuran darah, saudara.
ketika hijrah ke Taif. Saya bertanya kepada semua hadir di sini, Nabi kita tantangannya berat apa ringan? Kurang kompak jawabnya. Berat apa ringan? Cobaannya berat apa ringan? Cobaannya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Saya bertanya, apa pernah Nabi kapok untuk berjuang? Pernah apa tidak? Apa pernah Nabi berhenti berjuang? Pernah apa tidak? Apa pernah Nabi mundur barang satu tapak jengkal tanah pun di dalam berjuang menegakkan Islam? Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Dari Allah, walaupun bertubi-tubi datang cobaan kepada Nabi, walaupun diintimidasi, diteror, diancam, mau dibunuh, dilempari batu, demi Allah, Nabi tidak pernah bergeser barang satu tapak jengkal tanah pun dari perjuangan. Saudara, takbir. Siap lanjutkan perjuangan Nabi. Siap perjuangkan syariat Nabi. Yakin. Takbir. Saudara, maka pesan dari peringatan Isra dan Mi'raj adalah gapai kemuliaan, gapai kedudukan yang tinggi, gapai saudara keistimewaan dari Allah dengan mencerahkan apa yang kita punya, pikiran, tenaga, harta, darah, bahkan nyawa yang satu-satunya di dalam diri kita. Andaikan Allah meminta itu untuk menegakkan agama Allah, umat Islam wajib untuk menyerahkannya demi tegaknya Islam dan kaum muslimin. Saudara, kira-kira jelas apa tidak? Halo, apa yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Mulai siap sumbangkan apa yang kita punya buat Islam. Siap kerahkan apa yang kita miliki untuk Islam. Betul. Yakin. Catat dengan baik saudara. Kemuliaan itu adalah di dalam seberapa banyak apa yang kita sumbangkan untuk agama. Saya bertanya, kalau ada orang punya pangkat, kalau ada orang punya jabatan, kalau ada orang punya kedudukan, tapi dia tidak pakai untuk membela agama, tapi dia tidak pakai untuk membela syariat, tapi dia tidak pakai saudara untuk menegakkan Islam, saya bertanya, di mata Allah macam begitu orang saudara hina apa mulia? Kayak gak yakin loh. Kalau ada orang punya kedudukan, pangkat dan jabatan, dia tidak pakai dia punya kedudukan untuk agama, untuk membela habaib, untuk membela ulama, untuk menegakkan syariat, saya bertanya, itu orang yang punya kedudukan di mata Allah hina apa mulia? Hina. Yang kenceng ngomongnya biar kedengaran ke Jakarta. Hina apa mulia? Hina. Kalau itu presiden, presiden itu hina apa mulia? Hina. Kalau itu kapolri, kapolri itu hina apa mulia? Hina. Kalau itu panglima TNI berarti panglima TNI hina apa mulia? Kalau itu menteri berarti menteri hina apa mulia? Kalau itu gubernur, bupati, wali kota hina apa mulia? Hina apa mulia? Apa layak untuk kita hormati? Layak apa tidak? Apa pantas untuk kita segani? Pantas apa tidak? Dari Allah, siapapun yang punya pangkat dan jabatan, andaikan dia tidak pakai untuk memperjuangkan Islam, tidak layak untuk kita hormati, tidak pantas untuk kita muliakan, saudara. Kira-kira jelas apa tidak?